kita membentuk ilmunya bukan hanya sekedar main bola saja, ilmu sepak bola saja, tapi paling tidak bahwasannya akhlak itu lebih penting. Kemudian ini, sebab itu kita di sini juga mengajarkan kepada pemain disiplin, terutama disiplin masalah ibadah. Sholat kan 100, mas. 100 ribu kerjanya. Kemudian kalau mas begitu, kalau nggak mau sama sekali, 100 ribu. Jadi terkumpul, waktu itu berapa juta gitu. Kemudian kita, kemudian seru, kita semua juga tanya suka. Dan alhamdulillah, selama kita jalan ibadah sama-sama, kita mengutamakan akhirat dulu. Saya juga sampaikan ke mereka, nggak perlu berlebihan euforianya, kita syukuri ya, kita syukuri. Dan kita tetap rendah hati, kita tetap tidak lupa diri, karena kalau kita sudah mulai sombong, kita akan hancur. Adik-adik ini bukan kami tim pelatih sebenarnya yang berperan penting. Yang paling utama adalah orang tua. Ya, orang tua. Jadi mereka bisa hebat begini, orang tua yang paling berperan penting. Tapi yang begitu itu orang tua mereka. Hadir di tengah-tengah mereka saat meeting, saat pertandingan, dan bukannya mereka bisa luar biasa. Kita lakukan setor surat. Jadi kemarin ada yang juara, mana ibu-ibu? Ibu juara kemarin, kemudian Segar juara. Si siapa nih? Iqbal kemarin 22 surat. Yang juara, terima kasih sekali lagi kepada pemain semuanya. Bisa juga, karena kami di sini bukan hanya nyuruh ya mas ya. Kadang kan kita sebagai orang tua, kita hanya bisa nyuruh saja, kita tidak dibantukan. Karena yang paling terpenting itu kita menjelaskan.